Tak hanya Kaesang yang menyinggung soal Mulyono, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 sekaligus menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, bahkan menyebut sebagai bagian keluarga Mulyono di kampanye perdananya. Lebih pasti Bobby ini kurang lebih isinya hampir-hampir keluarga Mulyono semua. Pernyataan Bobby Nasution jika dirinya adalah bagian dari keluarga Mulyono ini disampaikan saat Bobby memaparkan program kerja di depan relawan pendukungnya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bobby menyebut jika kegiatan yang dihadiri relawan ini dipenuhi oleh keluarga Mulyono. Hal ini lantaran ketua dari para relawan ini merupakan paman kandung Bobby.